Ini stop kontak Suzuki Tundra ya. Beli baru lagi, diganti lagi. Ini kuncinya agak pendek, kayak kunci Supra lama ya. Ininya baru lagi. Waktu itu saya beli harga 90-an lah. Udah di plus pasangin. Ini fungsinya juga sama, dia cuma beda bagian sini. Fungsi sininya sama, dia model-model lama yang lama, dia bisa ngunci stang juga. Ini mau dikunci stang nabrak deh sama fairing. Ini mereknya apa sih ini, RSR. Tapi ya lumayan bagus juga sih ini. Dapat kuncinya dua ya. Bagi teman-teman kalau misalkan stop kontak motornya rusak, diganti baru, dia spare partnya ada ya. Modelnya seperti ini, jadi bukan Suzuki lagi. Sebab kalau nyari yang Suzuki lagi agak susah. Kemudian juga inden, inden itu juga nggak tahu datangnya kapan juga ya. Lebih baik ganti merek lain nggak apa-apa. Yang penting harga terjangkau, masih di bawah cepe ya, 100. Oke, itu aja lah informasi untuk saat ini. Saya belum bikin video tentang mesin-mesin ini, motor. Soalnya kalau mau buat bikin video itu butuh waktu yang benar-benar lumayan ya. Waktu yang kosong supaya bongkar-bongkar. Oke, cukup sekian ini aja ya untuk video kali ini tentang kunci kontak Suzuki Tundra. Terima kasih yang sudah nonton dan terima kasih yang sudah like. Dan minta bantuan like-nya ya, biar kami semangat membuat video, membuat informasi dan sharing untuk teman-teman. Dan yang belum subscribe, silakan klik subscribe gratis ya, ikuti channel ini. Dan sampai jumpa di video yang akan datang. Dan jangan lupa dilihat video playlist, sudah banyak ya. Di situ ada Suzuki Tundra, ada New Mega Pro, dan motor lainnya. Oke. Okay?